Sebelum ini, penyanyi legenda Datuk Jamal Abdillah didakwa menjadi punca hubungan dengan anaknya Zaki Yamani renggang apabila dikatakan beliau dihalang bertemu dengan anaknya selepas bercerai dengan bekas istrinya, Fatimatu Zahra Samad. Melody juga sempat bertanyakan Datuk bagaimana hubungan Datuk dengan anak-anak sekarang ini di majlis santai media bersama FMC yang berlangsung di Hotel Pavilion Sempena mempromosikan single terbaru Datuk Jamal Abdillah dan Wani Hasrita yang berjudul Kucuma. Lagu Kucuma yang diterbitkan oleh Azra Kong di bawah label FMC. Saya teruja dan terima kasih kepada FMC kerana menjemput saya untuk berduet kali kedua dengan Wani. Lagu Kucuma ini sebuah lagu yang agak catchy, yang ala-ala Bangra sikit, tapi nampaknya mudah diterima oleh kelayakan. Okey, patutnya majlis ni ada Wani, so Wani tak ada apa yang Datuk boleh katakan. Saya rasa duka cita lah sebab dia demam kan. Saya sebenarnya pun dalam keadaan demam juga. Jadi saya harap Wani cepat sembuhlah, makan ubat. Okey Datuk, macam kita tengok baik-baik lirik lagu ni, adakah ia sedikit banyak menggambarkan majlis perkahwinan Wani yang tak lama lagi? Apa komen Datuk? Ya, yeah, patutnya kita buat video klip original secara live. Kita tak pernah lagi dilakukan oleh mana-mana syarikat rakaman. Masa dia bersanding tu, kita buat video klip terus. Tapi yalah, itu cuma idea saja. Walau bagaimanapun, tahniah kepada Wani, kepada FMC juga kerana terbitnya video muzik ini. Adakah lebih baik? Patutnya masa dia bersanding yang secara sebenarnya kita videokan lagi best. Okey Datuk, macam kita tahu kan hubungan Datuk dengan anak-anak sekarang kembali pulih. Yang Datuk dah muncul dalam satu program, apa yang Datuk boleh komen tentang perhubungan Datuk dengan anak-anak sekarang ni? Perhubungan saya dengan anak-anak saya, terutamanya Ahmad Zaki atau Usama Yamani, tak putus. Kami berhubung juga. Kita sebagai seorang ayah, nafkah tu kita kena bagi juga untuk pelajaran dia. Mungkin jarang berjumpa tu kerana saya punya keluarga yang baru. Itu kemungkinan lah. Jadi ada sikap malu. Saya pun rasa bersalah jugalah kerana saya tak dapat nak ambil semua. Jadi untuk tidak membuatkan dia jadi mangsa masa depan dia, saya serahkan mengikut ketakdir. Memang tak ada masalah sebenarnya. Setiap bulan kita tahu tarikhnya bila yang kita harus salurkan kita punya nafkah untuk dia belajar, duit untuk perbelanjaan dia belajar. Memang dari dulu lagi, dari dia kecil pun memang saya tak pernah miss lah. Sebenarnya hubungan tu masih ada, cuma mungkin kami ditakdirkan berpisah sebab ada isteri yang baru. Itu je lah. Okay, Datuk, macam Datuk kita tengok kan anak-anak Datuk, dua orang ni ikut jejak Datuk. Apa yang Datuk boleh katakan? Saya rasa minat dia orang tu saya tak boleh nak halang dan saya tak tahu sebenarnya kedua-duanya. Masa Osama pun, masa dia tingkatan satu baru saya tahu dia boleh menyanyi. Masa Zaki pun tak tahu yang dia boleh menyanyi. Dan harapan saya untuk dia orang belajar dalam pelajaran yang biasa, kerja sebagai orang yang biasa kan. Tapi mungkin darah tu dah ada kan. Jadi saya syukur je lah, ikut je, saya follow je.